Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mobile Legend Addict. Buat teman-teman yang baru bergabung, langsung aja subscribe channel ini karena channel ini butuh banget perkembangan ya, dan butuh support dari kalian dengan cara ya subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Oke, di video kali ini gua mau gacha di fase terakhir event Transformer ya. Jadi event Transformer ini ada 3 fase. Yang pertama itu kebetulan gua nggak sempet ikut, gua skip di fase pertama, tapi di fase kedua gua ikut. Nanti linknya gua bisa share ke kalian. Dan sekarang ini di bulan Juli itu fase yang ketiga, dan setelah ini nggak ada lagi ya guys ya. Jadi kita coba lagi di fase ketiga ini untuk gacha. Oke, langsung aja. Cukup top up 250 diamond bakal dapet tiket gratis kayak gini nih. Ini ada top up diamond dalam jumlah berapapun. Jadi kalau kita top up berapa aja kita dapet tiketnya. Terus top up 100 dapet tiket 2 lagi. Top up 250 dapet 3 tiket. Gunakan diamond kita dapet tiket lagi nih. Dan ini login ke dalam game juga kita dapet 1 ya dikasih. Tapi ini udah gua klaim. Ini rencana gua menggunakan top up menggunakan diamondnya itu untuk Starlight ya, member Starlight. Jadi member Starlight itu kita cek di sini Starlight sekitar 550. Dengan begitu kan gua udah menggunakan diamond lebih dari 250. Jadi gua harusnya tetap dapat tiket-tiket yang di sini ya guys ya. Jadi maksud gua tuh biar sekali dayung dua pulau terlewati gitu ya, terlampau gitu kan. Oke, sekarang kita langsung aja kita beli tiket kita beli Starlight-nya harga 550, lanjutkan. Oke. Pembelian berhasil. Oke, kita udah memperoleh member Starlight, memperoleh efek eksklusif Starlight Effect Spawn. Oke, thank you. Konfirmasi. Memperoleh notifikasi eliminasi. Oke, thank you. Oke, kita back, kita claim dulu ini. Kita ngambil Nana ya. Nana ini keren banget ini. Apakah Anda yakin ingin mengklaim Cyclone Quest? Ya. Oke, kita dapat skin Nana yang Starlight. Ini skin baru ya guys ya. Jika aku sekaligus hero yang ngeselin ya. Semua akan berbeda. Oke, thank you Muntun. Tapi mungkin gua bakal reviewnya di video selanjutnya ya, enggak di sini. Dan di sini gua dapat gratis lagi ini skin skin Luo Yi painted skin. Thank you Muntun. Ntar ya, Kate. Oke, terus kita juga di sini dapat hadiah banyak banget ini. Oke. Claim. Oke, kita claim aja ya. Kita claim dulu. Gak tahu kenapa ya, gue tuh gak suka kalau ada notif gitu. Kayak ada hal yang belum gue kerjain gitu. Jadi sebisa mungkin gue rapihin dulu biar enak lah gitu ya. Oke, udah rapi. Oke, sekarang kita masuk ke eventnya. Kita klik di sini event, terus MLBBX Transformer Token. Nah, kita dapat kan nih top up dalam jumlah berapapun dapat 2, top up diamond 2, top up 250 diamond 2. Nah, bukan gunakan 100 diamond kita dapat ya. Jadi Starlight kita dapat, ini juga dapat lumayan ya. Oke, ini udah kita klaim semua. Jadi kita totalnya tuh dapat tiket sebanyak 12 sih guys ya. Cuma 12. Bisa nggak nih? Bingo kita tuh sebenarnya udah 3 ya. Harusnya kelipatan 40 tuh baru 2. Dapat nih bingonya nih. Yang udah-udah sih biasanya bingo yang ke-40 atau ke-50 baru dapat. Yang ke-30 tuh kayaknya susah banget. Cuman ya udahlah, semoga kita hoki gitu ya. Ini prize tool-nya, ini si Roger Grimlock kita udah dapat ya. Sisa 4 5, banyak banget yang belum kita punya. Semoga kita hoki deh. Dapat Aldo saja. Oke. Kita mulai gacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gacha dengan draw 1 kali aja ya. Kita mulai. 1. Waduh, kok dapat kayak ginian terus sih?
Oke. Jangan tampilkan deh. Aduh, tekstur satu, nggak perlu gini. Spin dong. Ayo, 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 ayo. Ya ampun. Ini gue malam ya. Apa ke malam ya? Datang di istanaku. Grab Guardian, bro. Oke. Yang epic dong, kolektor kayak gitu kan. Ya, apa ini? Gak perlu gua yang itu, gua mau skin. Yuk bisa yuk. Ayo Muntun. Ya, permen dong. Muntun, ayolah, jangan bercanda Muntun. Biarkan dunia menjadi hidup. Oke, gua suka Rafa sih. Power Fairy. Rafa, oke, thank you. Thank you Rafa. Bingo. Ya itu kan kelipatan 30 nih. 10, 20, 30. Kayak gini enggak dapat. Harus 40 atau 50 kalau enggak salah ya. Oke, lagi. Dapat skin Digi. Next. 10 nih, ini yang 10. Dijamin memperoleh skin epic atau di atasnya dalam 8 draw. Gak cukup sih gua. Tiket terakhir. Gila guys, kita gak dapet skin transformer. Parah banget sih ini. Kacau ya guys ya. Sedih banget gua. Ini berapa lagi sih? 6 kali draw. 6 kali 112 berarti sekitar 700 diamond ya. Iya, kalau gua dapat nanti bingonya. Next aja deh. Sekarang kita ganti akunnya guys ya. Oke guys, sekarang kita udah ganti akun dan semoga di akun yang ini dapat skin yang bagus lah gitu ya. Aduh, gua tadi rugi banget sih gara-gara mungkin gua beli Starlight kali ya. Oke, kita langsung aja ya guys ya. Ini gua udah top up diamondnya, cuman ini gua top up sekitar berapa tadi itu ya, berapa diamond nih, 350-an lah kalau nggak salah. Ini kita claim dulu biar rapi ya guys ya. Gua tuh kalau kurang rapi kayak kurang enak gitu, kenapa ya. Oke, kita sekarang langsung ke event MLPPX Transformer tokennya ya. Nah, kita udah dapet, kita claim doang ini. Gunakan 100 diamond. Oke. Okay. Oh, harusnya tadi tuh gua enggak usah member Starlight ya. Jadi 250 diamondnya ini gua gunain untuk gacha ya. My mistake. Sorry ya guys ya. Karena gua ngejar Starlight itu ya. Karena gua pengen ngumpulin game Starlight-nya untuk hero yang gua mau. Skin hero yang gua mau. Oke. Okay. Sekarang kita ke mana tuh tadi? Sekarang kita ke gacha transformernya ya. Kita mulai ya guys ya. 8 kali draw nih, harusnya gua dapat yang bagus. Oke, kita mulai. Tuh. Kasih yang bagus, Muntun. 2. Oke, kita dapat Lilia. 3. Tapi kayaknya kita udah punya Lilia ya. Jadi kayak kayak gitu. Emoticon. Emote battle. Nah, ini skin Selena. Oke. Okay. Lele. Hero nyebelin ya guys ya. 4. Oke. Okay. 2 skin tuh kita dapat ya. Ih, ini nih maskot. Ngapain sih yang kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Permen lagi. Aduh, permen buat apa sih? Oke, ini tiket terakhir kita. Wow, kita dapat lens epic ya guys ya. Wow, thank you Muntun, thank you. Wah, ini sepertinya di akun ini hoki ya. Salah sih gua tuh tadi mencetar lagi ya. Gua harus top up lagi sih yang itu. Oke, thank you Muntun. Bingo yang ke
susah banget ini bingo kelipatan 30 tuh susah. Minimal 40 atau 50 lah ya guys ya. Oke, next. Karena tiket kita udah habis, sekarang kita ke total draw kok habis deh. Nah, oke. Sekarang kita ke mana? Event. Oh, kita gunakan diamondnya dulu ya guys ya. Berarti kita kembali lagi ke sini dan kita pakai nih sekitar 250 ya. Satu. Oke, dua. Ya, dapet ini not battle. Nah, ini kita udah gunain diamondnya 250 diamond ya. Jadi kita dapat tambahan tiket gratis. Kita klaim. Dan sekarang kita balik lagi ke eventnya. Kita cuma sisa 4 tiket ya. Tapi ini harus 8 kali draw. Aduh, kurang lagi aja guys. Kita belum dapat nih skin transformernya ya, parah banget sini kalau nggak dapat lagi. Ayolah Muntun, dapat dong. Dapat. Hai, Stardust. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Muntun. Draw. Oke. Transformer Aldous. Hai. Aldous. Kayaknya Aldous paling susah ya, ini tiket terakhir kita nih. Gatot. Ini skin apa ya? Oke, that's it. Itu aja ya guys ya. Kita kehabisan bahan bakar. Diamond kita tidak cukup. Dan sekarang ini sisa 4 hari lagi ya. Bingo kita udah 3 kelipatan 30. Banyak banget sih ini. Kita kalau misalnya top up. Sayang sekali sih ya. Pada kali ini di fase 3 gua enggak dapet skin transformer sama sekali di 2 akun. Dan ini rasanya menyedihkan. Tapi enggak apa-apa guys. Dengan ini kalian tahu gitu caranya gacha kayak gimana ya. Kayak gua tadi mungkin salah, jadi mungkin kalian dengan trik yang lain, coba dengan trik yang lain dan ya selamat mencoba gitu ya guys ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai detik ini juga. Jangan lupa subscribe channel ini biar lebih berkembang, biar gua lebih giat lagi untuk bikin konten, bikin video yang bagus gitu ya. Dan kalian juga bisa request gua mau kasih masukan gitu loh ya. Gua bikin konten seperti apa? Dan ya, terima kasih pokoknya yang udah nonton. Subscribe, like, komen dan share ya guys ya. Biar video ini naik gitu ya. Oke, thank you banget. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Salam Mobile Legends Addicts.